Di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan sambutan hangat dari Gus Zainal Ibad As'ab atau Gus Ulib. Yang jelas yang tidak bisa kita tunda itu pasti doa. Selebihnya ikhtiar-ikhtiar yang sekiranya memang diperlukan. Karena saya kenal beliau, saya sudah muda mengenal beliau istiqomahnya. Istiqomahnya, setahu saya beliau ini menjaga wudhu. Entah, tidak tahu betul apa pendapatnya. Menjaga wudhu dan sholat tidak pernah belum ya. Nah, tentunya tokoh-tokoh yang seperti ini yang kita harapkan. Yang dimana kalau artinya nyambung sama Gusti Allah, insya Allah amanah. Tentu pertimbangannya tidak hanya memperhatikan dari sisi kepentingan umat-umat tertentu, tapi secara keseluruhan. Karena Jawa Timur ini Juabang, ya Pak Nyala sudah sangat kenyang dan mengerti tentang suasana Juabang itu. Saya kira itu yang saya lihat.